Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali dengan channel saya, YouTuber Naik Kelas. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana kita bisa mengcrop dan mengetrim video dengan cara yang sangat cepat. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, tidak usah basa-basi, langsung saja. Oke kawan, langsung kita buka saja Play Store. Kita buka Play Store, kemudian di sini saya ketikkan crop and trim video. Nah, di sini sudah ada ya, crop and trim video. Sebentar, saya cari untuk aplikasi yang sudah terinstall. Ini ya aplikasinya, berhubung saya sudah menginstalnya, langsung saja kita buka di sini. Jadi di aplikasi ini kita tinggal klik saja aplikasinya, kemudian kita dihadapkan kepada menu-menu yang ada di sini. Cuma kita akan fokus ke menu yang crop and trim video, yaitu memotong video ya, memotong dan mengcrop video. Di sini saya pilih yang gambar crop ini. Kemudian di sini saya pilih crop and trim. Seperti ini, saya akan mencoba mengcrop yang ini, video yang ini. Seperti ini. Jadi kita akan ambil bagian ini saja. Setelah dianggap cukup, kemudian kita klik pojok, kita tunggu. Oke, bentar lagi selesai. Jadi tinggal sedikit lagi untuk prosesnya. Nah, ini sukses sudah. Jadi proses cropping sudah selesai. Jadi kita bisa lihat di galeri ya. Kita bisa lihat di galeri seperti ini. Kemudian kita coba geser ke bawah untuk layarnya supaya video yang sudah di crop tadi ya, ini tinggal bisa kita putar ya, dengan sudah di cropping tadi seperti ini. Jadi tulisannya sudah tidak ada ini, jadi sangat mudah sekali untuk pengekropan dan pemotongan video. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dengan aplikasi crop and trim video tadi. Dan aplikasi tadi bisa di-download di Play Store secara gratis ataupun bisa klik di link deskripsi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di link komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.